nasinya kemedul, nasinya panas, lauknya tumis tempe cabe hijau. Gara tumis tempe cabe hijau, pedesnya nggak kuat nahan, enaknya pol. Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan channel saya Dida Taiwan ya. Hari ini saya baru pulang dari belanja dari toko Indonesia. Beli tempe ya. Saya pengen masak tempe, tumis tempe di lombok ijo yang pedes manis ini. Saya udah beli tempenya. Saya udah beli kecapnya. Kebetulan juga ada cabai hijaunya ini, cabai hijau sama cabai merah. Beli bawang merah, bawang putih ini tadi. Oke teman-teman, yuk ikutin saya bikin tumis tempe cabai hijaunya ya. Nggak lupa juga buat teman-teman yang udah selalu hadir dukung saya, support saya, terima kasih banyak. Semoga teman-teman di tahun ini tambah sukses, banyak rezekinya, sehat walafiat, amin. Lanjut yuk bikin tumis tempe cabai hijaunya, pasti mantap mantul. Ini cabai hijaunya saya cuci dulu ya. Ya, bahan-bahan tumis tempe cabai hijau saya. Ini ada lengkuas, daun salam, bawang merah, bawang putih, cabai hijau. Saya kasih cabai merah untuk penyedap rasa ya. Kaldunya pakai masako. Tempenya bisa diiris sesuai selera kita. Sekarang kita iris bawang merahnya. Bumbunya saya iris semua ya ini. Nanti lausnya saya keprek. Ini bawang putihnya saya keprek terus saya iris-iris. Cabenya saya iris. Saya tambah cabai merahnya ya. Biar tambah enak. Ini lausnya saya keprek. Ini daun salamnya. Ini bahan tumis tempe saya semua udah siap, semua udah saya iris-iris. Ini sebelumnya tempenya saya goreng dulu ya, saya goreng setengah matang biar tambah enak. Ini minyaknya udah mendidih ya, kita masukkan tempenya. Tempenya digoreng setengah matang ya. Ini tempenya udah hampir matang ya. Kita angkat, gorengnya jangan sampai kering-kering. Gorengnya saya nggak kering-kering ya. Gorengnya setengah matang aja. Ini ya, tempenya saya angkat, udah matang. Saya goreng setengah matang aja. Sekarang mulai ya. Kita goreng bawang merahnya dulu. Bawang merahnya kita masukin dulu. Kita goreng layu, agak layu sedikit. Lalu kita masukkan cabai. Sekarang kita masukkan cabainya, cabai hijaunya, cabai merahnya. Ini salamnya, ini lengkuasnya. Tempenya ini udah matang semua ya. Kita kasih air dikit. Kita kasih kecapnya dikit. Kecapnya boleh sesuai selera kita ya. Kita masukkan garamnya. Kita tambahkan gulanya. Gulanya juga boleh sesuai selera kita. Ini saya tambah penyedap rasanya masako. Masakonya cukup.
sudah mendidih, kita masukkan tempenya. Ini karena kurang gurih dikit ya, saya tambahin kecap manisnya. Tempe cabai hijau saya udah mateng, sedap banget rasanya, udah saya icipin. Nasinya kemedul, tumisnya tempe cabai hijau, bah enak banget nih, mantep. Tempe cabai hijau, wah mantap banget, mantul, kayaknya enak banget, enak dul. Yuk kita icipin kayak apa tumis tempe saya. Gak lupa doa dulu ya, baca bismillah. Tumis tempe cabai hijau saya enak banget, nasinya panas kemedul, lauknya tumis tempe cabai hijau cocok. Tumis tempe cabai hijau emang mantul, dingin-dingin makannya, nasinya panas, lauknya tumis tempe cabai hijau. Ini ya, Taiwan cuacanya dingin, makannya nasinya panas, lauknya tumis tempe cabenya hijau. Wah, enak banget, mantap. Dul. Gara-gara tumis tempe cabe hijau, pedesnya nggak kuat nahan, enaknya pol, nikmat banget, lezat banget, luar biasa tumis tempe cabai hijau. Oke, sampai di sini dulu, saya tak nemenin nenek saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah selalu hadir, kasih dukungan dan supportnya. Moga teman-teman di tahun ini pada sukses, semua sehat, selamat, panjang umur, banyak rezeki. Assalamualaikum, jai jian, sampai jumpa. Saya kepedesan.